Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti. Nah, jadi hari ini tuh aku gak belanja ke pasar ya. Tapi karena masih ada sayur kemarin, saya payam biasa ya. Enggak, aku kok kumus-kumus ya, ya Allah, aku mengerap dah. Terus di sini aku masih punya joysam guys. Nah, joysam yang kemarin sama sayat ayam. Jadi hari ini masak joysam sama sayap ayam. Nah ini sayap ayamku udah tak bumbuin kemarin. Tapi aku niatnya mau tak tepungi guys. Biar untuk crispy. Cepet lagi, ciro. Ciro. Coba mau aku tepungin terus. Punya nenek tak tepungin, yang punya aku mau tak bikin saus Korea yo, coba nanti. Nah gimana cara masaknya? Itu tuh sudah ya. Amam ceng ama koci, ceng tembe kemholo. Jadi ini sayap ayam sisa kemarin yang udah aku bumbu ya teman-teman. Di sini aku ceplokin satu buah telur dan kasih garam sedikit ya. Kemudian aku kocok. Nah setelah itu ayam sayap ayamnya aku masukkan ke dalam telur ya teman-teman. Setelah itu aku campur seperti ini. Dan setelah tercampur, di sini aku mau tuangin tepung terigu. Nah, nggak lupa tepung terigunya aku kasih Royco sedikit ya teman-teman. Kalian juga bisa kasih garam atau gimana ya kalau kurang asin. Di sini aku cuma kasih Royco sedikit. Dan setelah itu sayap ayamnya aku masukkan ke dalam tepung terigu. Jadi biar agak crispy gitu guys. Nah setelah tercampur rata seperti ini, aku pakai tangan dan udah cuci tangan ya teman-teman. Kemudian aku goreng ya dengan api kecil. Jadi pakai api kecil aja biar matangnya sampai ke dalam ya teman-teman. Di sini aku goreng, aku cuma bikin karena masih ada 5 biji, aku bikin 5 biji. Nah, jangan lupa dibalik ya teman-teman biar nggak gosong. Nah ini udah sedikit kekuningan, bisa kita bolak-balik, kita balik.
Nah, dan ini udah matang teman-teman. Jadi pakai api kecil aja biar matangnya sampai ke dalam ya. Nah, setelah itu aku mau goreng bakwan jagung teman-teman. Jadi masih ada sisa bakwan jagung. Sekalian aku mau goreng. Setelah itu aku lanjut mau tumis sayur joisan teman-teman, sayur sultan yang baik seneng era kaperah wong iki. Tidak lupa aku kasih garam sekalian ya teman-teman, biasanya juga gula sedikit biar enggak apa itu kayak sengak atau apa gitu. Nah, kemudian di sini aku mau kasih saus tomat dan madu sedikit sama saus pedas, teman-teman. Jadi aku mau bikin saus ala Korea gitu buat 3 biji sayap ayamku. Karena nenekku nggak makan saus-saus seperti ini ya. Kadang mau sih, tapi kadang nggak mau. Kalau nggak mau itu yang susah. Jadi mending nggak tak bikinkan seperti ini. Di sini aku kasih sedikit wijen ya teman-teman, biar kayak Korea-Korea beneran ya kan. Halo guys, jadi aku udah selesai masak. Makan porsinya banyak nih, ayam Korea-Korea gitu sih sebenarnya. Oh, makan habis tuh suka sama Allah ya lek semuanya kan Allah berikan kemarin rezeki dan makanan. Mari makan ayam Korea. Kalau panas gue enak ya. Still jadi makannya biar sayap ayam terus tapi divariasi gitu guys. Jadi nggak digoreng terus, nggak dibumbui gitu terus. Bisa ditemui.
Kayaknya habis. Mantap. Mulan. Kau memang enak manis. Iya enggak? Soalnya saya paham kalau cuma dua dikasih bumbu kayak sedikit banget gitu loh ya bumbunya emang. Terus tak kasih tiga, emang agak habis. Alhamdulillah, warak. Makan enak-enak terus ya. Nah untuk video kali ini sampai di sini dulu teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, bye.
bawah sini subscribe yang belum subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Bye bye, see you next video. Mantap. Makanannya tinggal ini, sayap ayam sama bawang jagung. Gak habis. Tapi sayurnya sambal-kambal kemudian. Tadi masih ini, nggak begitu suka.